Halaman 56. Halaman 56 yaitu wajibu al-haddu alaihi ay syaribil muskiri bi ahadi amraini. Baris keberapa, dari atas atau bawah? Halaman 56 baris ketiga dari bawah. Wa yajibul haddu alaihi ay syaribil muskiri bi ahadi amraini bil bayyinati. Baris ketiga dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah, hitung dari bawah. Iya. Ketemu? Ketemu. Iya, monggo. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul haddu 'alaihi ay syaribil muskiri bi ahadin amrayni bil bayyinati ay rajulaini yashhadani yashraba ma dzakara. Yashraba ma dzikira awil ikrari. Lanjut. Masih belum ada baba. Bi annahu syarbun muskiran fala yahaddu bi syahadatin rajulin wa imra'atin wala bi syahadati imra'ataini wala bi yamini mardudatin wala bi ilmi al-qadi wala bi ilmi ghairihi. Al makna wa yajibul haddu, dan wajib apa had alaihi atas orang yang meminum apa sih? Alaihi atas syaribil muskir, ai syaribil muskir artinya orang yang minum muskir bi ahadi amrani dengan salah satu dua perkara, bil bayinati dengan orang yang menyaksikan, ai artinya rojulaini dua orang laki-laki, ya syahadan yang menyaksikan, siapa rojulan? Ya syarabai bisyarbin dengan meminum, bisyarbin dengan meminum ma terhadap sesuatu, dikira yang disebutkan apa ma? Awil ikrari atau ikrar minas syaribi dari orang yang meminum bi annahu karena sesungguhnya adapun orang meminum syarbun ialah meminum muskiran kepada al-murad muradnya. Jadi yeah. Di sini menjelaskan tentang kewajiban had bagi orang laki-laki yang meminum barang yang memabukkan. Oke, jadi apa sih? Pas ya Ustaz. Iya, kepada juri dimohon untuk menanyakan. Ini tadi dibaca. Ya Ustaz. Tadi dibaca. Bi annahu syarbun. Di bawah tadi itu. Betul itu bi annahu syarbun. Di analisa lagi. Oh, syaroba itu Ustaz. Berarti kalimat fi'il madi ya. Ya Ustaz. Fi'il madinya itu apa itu? Apanya Ustaz? Mujarad atau mazid? Iya, mujarad Ustaz. Iya. Terus. Jurinya yang tanya di sini, saya. Nah, lihatnya gitu. Fi'il madi syaroba ya. Coba ditasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Syaroba yashrobu syaroban wa mashroban fawwa syaribun wa dhaka mashrubun ishrob la tashrob mashrobun. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya. Dalam lafad ya Ustaz.
Syahada. Syahada. Ini siratnya apa ini? Syahada, Ustaz. Iya. Ya, selanjutnya. Masdar, Ustaz. Ya, coba ini. Ini banyak yang seru kalau sambian ngomong gitu loh. Nah, itu kan. Ya gini. Coba konklusinya sambian itu apa kira-kira itu loh. Maaf, jadi, Ustaz, kurang jelas. Ya. Yang sambian baca tadi, ya. Kira-kira poin fikih yang sambian dapat itu apa? Oh, jadi di sini menjelaskan tentang kewajiban had bagi orang yang meminum barang yang memabukkan. Barang yang memabukkan itu ya. Ada tambahan itu juga. Kenapa, Ustaz? Ada tambahan. Ada sebenarnya, Ustaz. Oh ya. Ya, muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir. Kenapa, Ustaz? Muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir. Ya. Muskir. Masa ini fa'il, Ustaz? Saya nanya sigot, bukan nanya fa'il. Nanya sigot saya. Ya, waktu sudah, saya habis. Ya, enggak cukup. Makasih, Ustaz.